Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service. Temanya adalah kehilangan, stres, dan depresi. Integrated part, bagian pertama. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari tiga bagian. Bagian pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Firman Tuhan bagian kedua, kita ambil dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya Ayub, yang lelaki dan yang perempuan, makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukannya hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi dia supaya boleh menyampaikan ke dalam bahasa yang paling sederhana. Setiap jemaat boleh mengerti dengan baik. Kami rindu hidup kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Iman kami, hati kami, pikiran kami diteguhkan oleh firman. Sehingga kami boleh teguh melewati perjalanan hidup kami. Suka duka yang kami alami, kami tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar?
Saya berharap semua jemaat hidupnya baik. Saya berharap semua jemaat imannya teguh. Saya berharap hubungan jemaat dengan Tuhan selalu terjalin dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah kehilangan, stres, dan depresi, integrated part, bagian pertama. Sebenarnya, saudara-saudaraku, tentang kehilangan dan depresi itu, saya sudah khotbahkan sekitar 2 tahun, 2,5 tahun yang lalu. Saudara bisa refer kembali ke YouTube channel saya, PSDR Anthony Chang Preacher. Tentang kehilangan itu ada 4 seri. Temanya adalah ketika aku kehilangan. Kemudian tentang stres dan depresi itu temanya stres atau depresi kah aku, itu ada 3 seri. Kemudian ada 1 seri lagi, tahap-tahap depresi. Kemudian ada 1 seri lagi, bahaya laten depresi. Kemudian ada 2 seri kesaksian hidup saya tentang saya mengalami depresi. Saudara-saudara sekalian, semua seri khotbah yang baru saya sebutkan itu, saya ingin integratkan di khotbah hari ini, maka muncul tema kehilangan, stres, dan depresi, integrated part, bagian pertama. Oke, jemaat, jelas ya, sekarang kita maju step by step. Mengapa tema ini harus ada? Tema kehilangan, stres, dan depresi harus ada, yaitu untuk menjawab kebutuhan daripada manusia itu, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di zaman ini. Karena kita harus akui dan kita harus setujui, jemaat sekalian, bahwa yang namanya kehilangan, stres, dan depresi itu melanda setiap kehidupan orang percaya. Kita mulai daripada yang disebut dengan kehilangan lebih dahulu. Yang namanya kehilangan, jemaat sekalian, siapapun orangnya, apapun statusnya, suka tidak suka, rela tidak rela, setiap manusia itu pasti mengalami kehilangan. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal pada usia tua, yang menurut pikiran kita wajar dalam usia seperti itu, papa tercinta kita meninggal, kita sebagai manusia tetap mengatakan kita kehilangan. Kan begitu kan jemaat? Ya, oke. Saudara sekalian, kehilangan itu tidak bisa kita hindarkan. Kehilangan itu bukan saja dalam hal kehilangan kehidupan, kehilangan orang kita sayang, bisa juga kehilangan harta, kehilangan cita-cita, kehilangan harga diri, kehilangan gairah hidup, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan semua yang dilakukan, semua yang sudah didapat sampai hari ini sekian puluh tahun, hilang sirna begitu saja. Jadi itu juga disebut sebagai suatu kehilangan, jemaat sekalian. Nah, perlu kita pahami. Setiap kita mengalami itu loh, harus kita akui. Suka tidak suka. Karena kitab pengkhotbah yang kita baca tadi itu, Tuhan mengatakan segala sesuatu pasti ada waktunya. Segala sesuatu di kolong langit ini pasti ada masanya. Kalau ada masa sayang, pasti ada masa benci. Kalau ada masa bertemu, pasti ada masa berpisah. Kalau ada masa lahir, pasti ada masa meninggal. Kalau ada masa untung, pasti ada masa rugi. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Termasuk tentang kehilangan itu. Ada saatnya kita mengasihi orang kita sayang. Ada saatnya kita tidak bisa mengasihi lagi. Karena orang kita sayang sudah kembali kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara sekalian. Nah, perlu kita menyimak hal ini. Oke. Kemudian bagian kedua, jemaat sekalian, yang disebut sebagai stres dan depresi itu, ternyata ketika seseorang mengalami kehilangan, tidak serta-merta
hidup ini beres urusannya. Enggak loh jemaat sekalian. Dampak daripada dampak negatif daripada kehilangan itu akan menimbulkan yang disebut sebagai stres dan depresi. Puji Tuhan, perikop yang kita baca tentang Ayub itu, di Alkitab itu Tuhan memberikan satu tokoh yang mengalami kehilangan segala-galanya. Anak, harta, semua habis, bahkan kesehatannya sendiri. Dari kaki sampai batok kepalanya itu bernanah, saudara sekalian. Tuhan tinggalkan dia hanya satu orang istri saja. Itu istri pun tidak mendukung dia, tidak memberikan dia kekuatan. Bahkan istrinya itu menghasut dia. Istrinya itu bertujuan untuk membuat iman Ayub itu roboh. Jemaat sekalian, maka perlu menyimak. Saudara-saudara sekalian, waktu orang mengalami kehilangan itu, yang muncul dalam dirinya step by step, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, setengah tahun, satu tahun, stres itu akan menyusul. Berikutnya, depression akan muncul. Kalau kita berani teliti tentang apa yang dialami Ayub, pertanyaan saya, ketika Ayub kehilangan segala-galanya, apakah Ayub mengalami stres dan depresi? Pasti, jemaat sekalian. Sebagai manusia biasa, pasti dia akan mengalami, sangat mengalami beratnya kehilangan itu. Sudah pasti, jemaat sekalian. Pasti. Coba perhatikan kitab Ayub dari awal sampai akhir. Berapa banyak keluhan dia. Berapa banyak dia meratap tentang apa yang dialami. Pasti. Tetapi iman Ayub, respon iman Ayub yang menolong Ayub untuk melihat kebesaran Tuhan. Ini loh saudaraku yang penting kita pahami. Oke? Ini adalah tentang kehilangan, tentang stres, dan tentang depression. Sekarang kita masuk satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini kontekstual. Kontekstual artinya sangat berkaitan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Bahkan belakangan terakhir saudaraku, maka perlu disebut sebagai suatu kontekstualisasi. Maka saya mengajak jemaat untuk melihat kehilangan, stres, dan depresi itu dengan dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah kacamata secara global. Yang kedua, kacamata secara personal. Ingat saudaraku ya, kacamata secara global dan kacamata secara personal. Kacamata secara global artinya secara umum. Kacamata secara personal artinya kepada pribadi kita. Sekarang kita melihat kacamata secara global dulu, jemaat. Oke? Menyimak dengan baik. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat kehilangan, stres, dan depresi itu dengan kacamata global, maka belakangan ini, 10 hari terakhir ini, kita semua pasti tahu peristiwa-peristiwa terjadi di luar negeri, saudaraku. Terjadinya banyak hal, manusia mengalami kehilangan yang amat besar. Jemaat sekalian, kehilangan yang amat besar. Itu artinya kita memakai kacamata global untuk menyaksikan peristiwa itu. Berita-berita, kemudian lewat berita-berita di YouTube, kita membaca, kita menyaksikan semua itu. Nah, jemaat perhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, ketika manusia itu mengalami kehilangan, yang saya katakan tadi, apakah itu selesai saat itu juga? Enggak loh jemaat sekalian, enggak loh. Kalau kita melihat dengan kacamata global, apa yang terjadi saat-saat sekarang ini, saya saksikan itu lewat YouTube. Ketika melihat keharuan hati itu luar biasa, melihat orang menangis, melihat orang meratap, kehilangan segala-galanya, melihat orang duduk di antara puing-puing rumah, meratap mengharapkan orang yang mereka sayang, orang yang mereka cinta, boleh mereka temukan kembali. Di tengah pengharapan besar, mereka merasakan kehilangan yang amat sangat, jemaat sekalian. Oke? Saya melihat hal itu, hati saya sangat sedih. Tanpa disadari, air mata saya turun, jemaat sekalian. Karena saya bukan sekedar melihat kehilangan itu saja.
Karena saya melihat lebih jauh daripada setelah peristiwa kehilangan itu. 3 bulan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 3 minggu ke depan, setengah tahun ke depan, itu menyusul dan disebut sebagai stres dan depresi. Sudah pasti. Perlu ada suatu perhatian, perlu ada suatu pusat rehabilitasi, saudaraku, untuk menangani orang-orang yang mengalami kehilangan yang amat berat. Sesaat hilang semuanya, jemaat sekalian. Ya, perlu ada care center untuk orang-orang seperti itu. Karena masalah bukan selesai pada saat hanya tidak ketemu orang yang mereka sayang. Bukan hanya selesai melihat kehilangan semua harta bendanya. Bukan sampai di situ. Kelanjutan ke depannya, aku tahu, saudaraku. Karena saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Kelanjutan selanjutnya akan menyusul yang namanya depression, jemaat sekalian. Sangat sulit untuk menjalaninya. Saudara, perlu merenung sejenak. Umpamanya, seorang yang sudah tua, duduk di antara puing-puing rumah, seluruh keluarga habis gak tahu kemana, tertimpun oleh reruntuhan rumah. Duduk terdiam, gak tahu harus buat apa. Gak tahu mau berusaha apa. Semua harta yang diperjuangkan selama ini habis dengan sesaat. Dan usia pun katakan sudah 60-65. Mau start dari nol lagi. Untuk apa? Untuk apa? Keluarga semua sudah tidak ada. Untuk apa? Duduk terdiam di tengah-tengah puing. Itu sangat memprihatinkan. Itu sangat menakutkan. Karena tanpa disadari masalah tertekan jiwanya. Mengapa engkau gelisah hatiku? Mengapa engkau tertekan jiwaku? Tertekan, pressure-nya sangat berat, jemaat sekalian. Dan seorang akan melihat satu demi hari, sehari demi hari, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang sedang mengalami hal seperti itu. Itu adalah cara kita melihat secara global, jemaat sekalian. Itu global. Harus kita akui itu. Sesuatu yang kita sayang, harta yang kita perjuangkan, kita raih sangat susah sekian puluh tahun. Hilang begitu saja. Orang-orang tersayang kita, yang kita didik, kita bina, anak-anak, bahkan cucu, istri, saudara sekalian, yang selama ini kita berjuang untuk menghidupi mereka. Tiba-tiba dalam sekejap, sirna semua. Kesehatan yang kita raih selama ini kita jaga dengan baik, tiba-tiba hilang semua. Tidak mudah loh untuk menghadapi hal seperti itu, jemaat. Tidak mudah. Saudara, kalau ada waktu, lihatlah di berita-berita di YouTube, sedikit empati, prihatin, coba memahami pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang, puluhan ribu orang yang sedang mengalami hal seperti itu. Rasa hatimu seperti apa? Dan lihat ke depan, ke depan, ke depannya akan terjadi apa dengan orang-orang seperti itu. Itu adalah kacamata secara global. Melihat yang sedang tren, yang sedang terjadi saat ini, yang beritanya, peristiwanya masih sangat segar dalam ingatan 10 hari terakhir ini, jemaat sekalian. Oke, okay. Sekarang saya mengajak jemaat untuk melihat dengan kacamata personal. Saudara-saudara sekalian, harus kembali jujur kita akui. Kalau kita melihat dengan kacamata personal, kita pun tidak terhindar. Setiap kita pasti mengalami kehilangan. Pelan-pelan di masalah personal ini. Karena saudara pasti sangat membutuhkan hal ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam hal kehilangan itu. Mungkin sudah kehilangan kasih sayang.
kehilangan anak yang saudara sayang, kehilangan harga diri, kehilangan reputasi kerja, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini menaruh percaya kepada kita. Atau saudara kehilangan harta yang sangat besar. Atau saudara kehilangan sesuatu yang saudara sangat sayang. Saudara-saudara yang sangat sayang yang saudara perjuangkan selama ini, dia hilang. Jemaat sekalian, itu kacamata saudara personal. Yang engkau alami itu apa? Kalau saya alami, pada saat saya menikah, saya kehilangan anak saya yang pertama. Karena meninggal saat masih dalam kandungan. Terlilit tali ari. Saya merasa sangat kehilangan. Dan sampai hari saya usia 50-an ini, jemaat sekalian, saya merasa saya kehilangan daripada penglihatan saya. Karena mata kanan saya sudah tidak bisa lihat lagi. Dan saya merasa saya kehilangan keakraban dengan banyak teman-teman karena masing-masing sudah terpisah jauh. Teman-teman pelayanan, ada teman-teman sesama kuliah, sudah pergi pelayanan masing-masing ke gereja masing-masing, bahkan ke daerah, ke negara masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kacamata personal itu dikembalikan kepada jemaat masing-masing. Pertanyaan saya, engkau kehilangan apa? Pada saat engkau mengalami kehilangan itu, bagaimana engkau menyikapinya, itu menjadi penting. Saudara-saudaraku, kalau sudah sampai di sini, kita tarik nafas panjang, ya. Kita menghela nafas panjang. Karena kita merasa, kok itu terjadi sama saya ya, Pak Pendeta. Orang lain kok tidak ya, Pak Pendeta. Itu adalah cara merespon yang keliru, jemaat sekalian. Cara merespon peristiwa yang kita alami, cara yang keliru. Kok orang lain terjadi, kok terjadi sama saya? Orang lain tidak ya. Kalau tidak terjadi kepada saya kan enak, Pak Pendeta. Already happen, jemaat sekalian. Jemaat perlu memperhatikan. Kehilangan, stres, dan depresi itu. Ketika kita sudah mengalami kehilangan, jemaat, otomatis pasti stres. Otomatis depresi itu muncul, jemaat. Tetapi ingat, stres ibaratkan seperti api kecil. Depresi adalah api yang sudah besar. Api yang kecil itu, dia akan menjadi api besar dan akan menyala terus. Karena kenapa? Satu penyebab yang paling hebat. Artinya, saudaraku, adalah kehilangan yang kita alami ini, kita tak mampu dan tidak mau menerima kenyataan itu. Nah, ini bahaya, jemaat sekalian. Bahaya. Saya dan jemaat pada saat kita memperhatikan diri kita masing-masing, waktu melihat kacamata personal itu, ketika membandingkan dengan kacamata global, mereka yang saat ini mengalami kehilangan banyak hal, hampir mirip dengan Ayub. Kehilangan semua anak, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan ternak, semua habis tuh Ayub, jemaat sekalian. Dan yang terjadi saat ini secara global, hampir semua habis kehilangannya. Bahkan tempat tidur pun tidak ada. Tidur di tenda-tenda. Ketika kita melihat diri kita, mungkin kita tidak seperti mereka. Kita kehilangan, boleh katakanlah, yang kita hilang itu 25%. Atau kehilangan 50% dari hidup kita. Sekalipun itu hal yang paling harga, atau orang paling kita sayang, tapi toh kita masih tetap ada bagian dari kita yang bisa kita lihat sebagai suatu bagian anugerah dari Tuhan. Ya kan? Kita belum seperti mereka. Kita belum seperti Ayub kehilangan segala-galanya. Kita masih ada sesuatu yang bisa kita hidupi. Ada sesuatu yang masih kita bisa jalani, jemaat sekalian. Nah, ketika kita tidak mampu menerima bagian dari kehilangan itu, kita tidak bisa accept reality. Itu adalah bensin. Ketika kita tidak bisa menerima accept reality, menerima kenyataan itu ibaratnya seperti bensin yang akan membuat api itu tambah berkobar, dan tidak bisa padam lagi.
itu akan menyebabkan manusia itu masuk kepada depresi, depresi, tahap-tahap depresi yang sangat berbahaya. Hati-hati jemaat, hati-hati. Maka saya katakan yang global itu perlu ada care center. Karena kedepannya pasti banyak penanganannya. Karena manusia yang mengalami itu sangat sulit mereka menerima kenyataan. Sangat susah. Coba secara personal, saudara lihat. Saya kasih contoh. Waktu saudara kehilangan usaha saudara, waktu saudara kehilangan harta saudara, kan punya teman, bukan? Yang dulu usahanya sama. Waktu melihat usaha dia naik, kita melihat usaha dia bertambah bagus, hidupnya bertambah bagus, rumahnya menjadi beberapa, ada rumah lagi, padahal dulu dagangnya sama-sama. Waktu saudara menyaksikan itu, rasa sakit di hati, rasa perih di hati, itu luar biasa. Sama kan? Secara global, apa yang terjadi? Anak-anak sudah nggak ada. Saya lihat di YouTube itu. Ada satu orang tua menangis. Saya punya 4 anak, 1 istri, dan 2 orang tua. Semuanya habis. Di saat-saat dia menyaksikan temannya masih punya istri, di saat dia menyaksikan temannya, papa mamanya masih hidup, di saat dia melihat anak-anak dari teman-temannya, sukacita lagi digandengan tangan, hatinya seperti ditusuk-tusuk, jemaat sekalian. Perih hatinya. Itu yang kita alami dulu, saudaraku. Jadi, obat yang paling mujarab pada saat kita mengalami kehilangan adalah accept the reality. Menerima kenyataan hidup ini. Oke? Tidak mudah memang. Tidak serta-merta harus bisa terima. Harus dijalani. Air mata, kesulitan, tantangan. Sekalipun kehilangan kita itu tidak seluruhnya loh. Saya masih ingat. Saya waktu muda mengalami depresi itu kehilangan saya bukan kehilangan seluruhnya. Saya masih muda. Masih sehat. Masih muda, sehat. Masih punya kemauan besar, saudaraku. Tapi saya kehilangan cita-cita. Saya kehilangan kesempatan untuk kuliah. Karena saya sangat ingin sekolah. Saya sangat ingin kuliah. Tapi saya tidak dapat meraih kesempatan itu. Dan saat itu jujur, saya tidak bisa menerima kenyataan. Sekalipun saya masih ingat mama saya ngomong, apa yang kamu sudah tidak bisa raih sudah, gak usah dipikirin lagi, cari kerja saja. Mama ngomong begitu, tapi toh tetap aku tidak bisa menerima kenyataan. 4 tahun stres itu masuk ke dunia depresi, 4 tahun. 4 tahun mencapai puncak, saudara-saudara sekalian. Menjadikan aku seorang manusia yang ketawa sendiri, nangis sendiri, dan akhirnya harus masuk ke rumah sakit jiwa. Saudaraku, perhatikan hal ini. Apa yang kamu alami hari ini? Pelajari apa yang saya khotbahkan hari ini. Belajar untuk menerima kenyataan itu, jemaat sekalian. Karena manusia ini, saudaraku, ketika kekhawatirannya menjadi-jadi, anxiety, dia cemas akan hidupnya, stres itu meningkat. Ketika stresnya membuat dia stresnya bertambah berat, dia akan masuk ke dunia depresi. Ayat-ayat yang kita baca tadi di Injil Matius, saudaraku sekalian, pasal 6 itu, Tuhan menjelaskan, apa yang kamu khawatirkan? Sandang, pangan, papan? Itulah manusia jemaat sekalian. Ketika kehilangan bagian yang penting dari hidup itu, kita menjadi cemas, menjadi khawatir, tidak bisa tidur. Dan itulah awal cikal bakal daripada stres dan depresi itu sudah menunggu di depan pintu hidup kita. Jemaat perhatikan dengan baik. Oke? Accept the reality, ya. Berhenti sebentar. Coba lihat apa yang kamu alami hari ini. Kehilangan apa? Harus berani, jemaat sekalian. Harus berani. Tidak bisa tidak. Aku nggak bisa, Pak. Aku tak bisa, Pak Pendeta. Kenapa aku tidak orang lain? Aku tak bisa, Pak Pendeta. Ketika engkau berkokoh tidak bisa. Dan selalu ingin mendapatkan apa yang sudah hilang itu, saudara sekalian. Pintu depresi sudah terbuka untuk saudara masuk. Welcome to the world of depression, saudaraku. Hati-hati jemaat,
Hati-hati. Sekalipun itu kita alami, tapi dengan respon iman yang baik, Ayub loh itu. Coba perhatikan Ayub. Apa dia tidak depresi? Apa dia tidak stres kehilangan semuanya? Ya, pasti. Tapi respon imannya menjadikan dia mengerti bagaimana seharusnya dia hidup. Life must go on. Ayat yang kita baca tadi itu, jemaat sekalian, kisah tentang Ayub itu. Ketika dia mendapat berita, seluruh anak dia sudah meninggal. Seluruh harta dia habis. Kambing, sapi, semua habis. Bahkan rumah dia rubuh kena angin taufan, saudaraku. Semua habis. Ayub berkata apa? Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dan suatu hari, dengan telanjang juga, aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa, jemaat sekalian? Ayub ingin mengatakan, aku waktu dilahirkan tidak bawa apa-apa. Apa ada? Bayi yang lahir, waktu lahir, sudah bawa celana dalam. Udah bawa buku tabungan. Gak ada kan, jemaat? Gak ada kan? Kosong. Gak bawa apa-apa. Setelah dia mulai besar, kita perlengkapi berbagai hal. Tapi pada saat ia kembali meninggal, saudaraku, kembali harus saatnya lahir, saatnya mati. Waktu dia meninggal, saudaraku, juga tidak bawa apa-apa. Semua kepintarannya, semua yang dia raih selama ini di alam semesta, di dunia dia hidup, tak ada satu pun yang dia bawa, jemaat sekalian. Maka Ayub mengatakan, ketika aku kembali, aku juga tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini, apa yang aku miliki, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, keluarga, semua yang aku miliki, termasuk yang engkau miliki, jemaat sekalian. Istri muka itu, suami muka itu, cita-cita muka itu, anak muka itu, harga diri muka itu, pekerjaan muka itu, reputasi muka itu, rumah mewah muka itu, kendaraan muka itu, dan semua yang kamu miliki itu, saudara sekalian. Tuhan yang memberi. Dan suatu hari, Tuhan yang mengambil. Yes. Dan harus pahami, saudaraku. Satu, menerima kenyataan hidup. Poin kedua. Apa yang kita miliki selama ini? Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Artinya, kita ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola anugerah yang Tuhan beri. Anak engkau sayang, istri engkau sayang, mendapat berkat, modal bisnis engkau pakai berkat itu dengan baik. Kepintaran kita gunakan dengan baik untuk bisa hidup ini. Itu semua yang Tuhan beri. Tuhan beri. Itu semua adalah miliknya Tuhan. Kita dipercaya sebagai orang yang mengelola itu semua. Suatu hari, pemiliknya datang. Yang empunya datang. Ketika dia bawa pulang suraku, itu haknya dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Istrimu itu bukan engkau punya loh. Hartamu itu bukan engkau punya loh. Reputasimu itu bukan engkau punya loh. Engkau hanya diberi kepercayaan untuk mengelola. Yang punya, pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. One day, pasti dia datang untuk mengambilnya. Bahkan diri kita sendiri, bukan kita punya loh. Kesehatan ini bukan kita punya loh. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola, menjaga kesehatan dengan baik. Suatu hari, sang pemilik Tuhan itu, dia ambil kembali. Dia bawa pulang kepada ke rumah Bapa di sorga. Ini loh hidup, jemaat sekalian. Ini hidup. Ini loh hidup. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini suatu pembelajaran rohani yang sulit dan mendalam, tetapi setiap kita, orang percaya, harus punya kemampuan untuk masuk ke area seperti ini, kerohanian jemaat sekalian. Karena yang disebut kehilangan itu, pasti kita alami. Sehingga tidak menimbulkan luka batin, tidak menimbulkan depression yang tahunan, yang tidak pernah bisa sembuh, saudara sekalian. Padahal ketika kita bersandar kepada Tuhan, akan membawa kita kepada suatu kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Di seri-seri khotbah tentang depression, saya pernah mengatakan,
depresi itu, kesembuhannya 90% anugerah Tuhan. 10% usaha manusia. Kalau tanpa Tuhan, manusia itu tidak sembuh, saudara sekalian. 10% itu apa? Makanlah obat. Pada saat kita sangat butuh obat penenang, makan obat. Makan obat tidur pada saat kita tidak bisa tidur. Nanti baru diperbaharui lewat kerohanian, lewat firman Tuhan yang kita baca. Di situ kita diteguhkan imannya. Jikalau kita masalah fisik kita belum stabil, kita teriak histeris, bagaimana bisa mengajarkan tentang firman Tuhan, jemaat sekalian? Oke? Okay? Kacamata secara personal, apa yang kamu alami hari ini? Jujur yuk, tidak sehebat yang dialami, yang sedang terjadi di dua negeri sana. Kita baru sebagian kecil kehilangan itu. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Mereka sudah kehilangan segala-galanya. Segala-galanya. Sesaat lagi. Hanya berapa jam. Kita baru kehilangan sedikit. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Dan berani berkata. Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin, jemaat. Saya tidak tahu hari ini kau kehilangan apa. Saya tidak tahu. Tapi khotbah hari ini menjadi penting. Suatu integrated part untuk kau pahami hidup ini. Pangkhotbah sudah engkau dengar. Injil Matius tentang anxiety, kekhawatiran sudah kamu pahami. Dan kisah tentang Ayub itu menjadi contoh paling konkret kehidupan umat manusia di kolong langit ini. Contoh Ayub Tuhan kembalikan loh. Anaknya Tuhan kembalikan loh. Tidak semudah yang kita pikir loh. Katakan Ayub kalau sudah umur 60 untuk mendapat kembali anak 10 anaknya, bukan yang mudah loh, jemaat sekalian. Bukan yang mudah. Jadi jemaat, dengarkan firman Tuhan hari ini dengan teliti dan baik. Kalau saya boleh tanya, kau kehilangan apa? Sudah bisakah engkau menerima kenyataan kehilangan itu? Bisa? Jawab saya. Jawab saya. Bisakah engkau menerima kenyataan? Accept the reality tentang kehilangan itu. Kalau engkau bisa, itulah obat yang sangat mujarab. Obat yang sangat mujarab. Ya, bisa kau terima? Bisa engkau mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Bisa? Sekalipun air mata ini harus turun. Sekalipun hatinya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, saudara sekalian. Perih sekali. Tapi engkau harus berani mengatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Life must go on. Hidup harus jalan terus, saudaraku. Hidup harus jalan terus, loh. Tidak boleh terpaku dalam peristiwa itu terus, saudaraku. Hidup ini harus jalan terus. Maka saya ingat gak khotbah minggu lalu? Saya mengatakan, dalam hidup yang kita alami ini, peristiwa apapun yang kita hadapi, saudara sekalian. Pertama, mintalah ketabahan dari Tuhan untuk berani menerima hal-hal yang tidak mungkin kamu bisa ubah lagi. Accept the reality, itu penting. Dan bagian kedua, mintalah keberanian daripada Tuhan Yesus untuk mengubah hal-hal yang masih mampu kita ubah. Ada keberanian di situ. Tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi patah semangat, tidak kehilangan gairah hidup, karena hidup harus berjalan terus. Masih ada bisa yang bisa diubah, masih ada bisa, ada hal yang bisa dirintis, masih ada hidup yang harus dilanjutkan, masih ada sesuatu yang bisa diperjuangkan, jemaat sekalian. Ya. Dan poin ketiga, yang jauh tidak kalah pentingnya dengan poin satu, poin kedua adalah minta hikmat dan bijaksana daripada Tuhan Yesus untuk membedakan mana hal-hal yang sudah tidak mungkin engkau ubah, sudah kehilangan itu, sudah gak mungkin kembali. Papa mama yang sudah meninggal, gak mungkin balik dia. Gak mungkin balik. Gak mungkin. Dan hal-hal yang masih bisa engkau ubah,
Itu poin ketiga. Minta hikmat dan bijaksana untuk membedakan kedua hal itu. Mana yang sudah tidak mungkin, bilang sama Tuhan. Mana yang masih mungkin, bilang sama Tuhan. Lakukan apa yang jadi bagian kita. Tuhan mau kasih mukjizat, Tuhan menyatakan kuasanya, itu adalah haknya Tuhan. Lakukan bagian kita. Jalani hidup ini dengan baik. Engkau akan mengalami kesembuhan, stres, dan depression. Jemaat mau? Saya alami semua, jemaat sekalian. Tapi hari ini saya hidup sehat, jasmani dan rohani. Menjadi pendeta bisa melayani Tuhan. Yes. Dulu pingin sekali sekolah, tak dapat, tak bisa mendapatkannya. Tetapi kekeh tetap mau. Akhirnya di tengah hidupku, Tuhan kasih saya sekolah. Sekalipun bukan sekolah sekuler. Kalau dulu saya boleh sekolah sekuler, arah hidupnya menjadi berbeda. Tuhan kasih saya sekolah pendeta. Sampai saya selesai S3, saudara sekalian. Dipakai pengetahuan itu untuk melayani umat. Itu jalan yang Tuhan berikan kepadaku. Itu red line, garis merah yang Tuhan berikan buat hidup saya. Jemaat sekalian. Jemaat melihat dirimu masing-masing. Mau engkau menerima kenyataan bagian hidupmu pada saat kehilangan sudah terjadi. Jangan selalu berkata seandainya. Jangan. Katakan kepada Tuhan, kalau sudah terjadi begini, what shall I do, Tuhan Yesus? Engkau maju satu langkah lebih proaktif dalam hal ini. Jangan terus kenapa, kenapa, why. Jangan saudaraku. Seandainya tidak terjadi, jangan. Kalau sudah terjadi seperti ini, what shall I do, Lord Jesus? Ya, itulah engkau anak Tuhan yang diperkenang Tuhan untuk berani mengarungi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah tinggalkan kau. Dia tahu semua kehilangan yang aku alami dan engkau alami. Jemaat mau? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku tentang semua kehilangan yang aku alami? Berharaplah kepada Tuhan, penolong kita dan Allah kita. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan secara kacamata global dulu. Ada waktu lihat ke YouTube ya. Perhatikan air mata orang lain ya. Perhatikan keluh kesah ribuan orang yang sedang meratap sedih ya. Jangan fokus untuk diri sendiri saja. Coba berempati kepada orang yang susah ya. Coba melihat betapa kasihannya mereka menderita ya. Perhatikan itu. Ikuti beritanya. Lihat perkembangannya secara global. Yang disebut kehilangan. Stres dan depresi. Okay. Sekarang secara personal, lihat dirimu masing-masing hari ini. Kau tertunduk di hadapan Tuhan. Tua, muda, remaja, anak-anak, pemuda, bahkan engkau orang-orang yang sudah tua sekali. Pintar maupun tidak pintar. Kaya maupun miskin. Kau pasti mengalami kehilangan. Pasti. Cepat atau lambat. Karena segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Kita tidak mampu mempertahankan selama-lamanya. Karena ini bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Waktu ownernya datang, diambil pulang. Ingat firman Tuhan hari ini. Teguhkan hatimu. Mantapkan langkahmu. Kalau sudah apa yang aku terima hidup ini Tuhan, apa yang terjadi, what should I do ke depan? Engkau lebih proaktif dalam hidup menuju masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan di situ. Tuhan sudah menunggu engkau di sana. Mari jemaat kita tunduk kepala, tenang sejenak, satu menit,
engkau berdoa masing-masing kepada Tuhan Yesus. Utarakan semua keluh kesahmu. Katakan kepada Tuhan segala gundah gulana hatimu. Katakan kepada Tuhan kepahitan yang kamu terima. Rasa kekecewaan yang amat berat yang kau hadapi, kasih tahu Tuhan Yesus. Dan kalau engkau hari ini ikut ibadah ini, engkau orang-orang kekeh, tak bisa terima kenyataan hidup, kau berserulah kepada Tuhan. Aku tak bisa terima kenyataan Tuhan. Aku tak bisa terima kenyataan Tuhan. Kau minta kepada Tuhan ketabahan untuk bisa kau menerima bagian hidup seperti itu. Doa sendiri-sendiri. Apa yang selama ini saya perjuangkan Tuhan sekian tahun, sekian puluh tahun, hilang seperti ini, seperti ini. Aku tak bisa terima Tuhan. Apa yang saya perjuangkan selama ini, kerja keras, sungguh-sungguh, jalannya benar Tuhan. Hilang semuanya, aku tak bisa terima Tuhan. Ketika melihat teman-teman, handai tolan keluarga, mereka memiliki yang seperti saya miliki, tapi saya punya sudah hilang. Aku tak bisa terima Tuhan. Kau beritahu Tuhan Yesus. Minta ketabahan, keberanian, kekuatan untuk menerima bagian yang sudah tidak bisa kau ubah. Kehilangan yang sudah harus terjadi. Dan minta keberanian kepada Tuhan untuk mengubah bagian-bagian yang masih mungkin engkau bisa ubah. Dan lebih daripada itu, minta hikmat dari Tuhan supaya engkau bisa membedakan di antara keduanya. Tuhan, inilah setiap kami yang tertunduk di hadapan Engkau. Hati kami sedih, kami prihatin, kami menangis ketika kami melihat puluhan ribu orang tak terbendung air mata mereka. Duka yang sangat dalam, kehilangan segala sesuatu, hanya bisa melihat puing-puing rumah, hanya bisa melihat langit yang sudah tidak ada keluarganya, hanya bisa duduk terdiam di tengah-tengah reruntuhan. Tuhan Yesus, kasihani mereka. Beranugerahlah Tuhan, tolonglah mereka Tuhan untuk kedepannya sebulan, dua bulan, tiga bulan, lima bulan ke depan adalah waktu-waktu yang sangat beresiko dalam hidup mereka. Tolonglah jiwa mereka Tuhan. Mereka merasa sangat tertekan dengan apa yang mereka hadapi. Dan jemaat yang ada pada saat ini mendengar firman, kau meletakkan tanganmu di pikir mereka. Kau meletakkan tanganmu di hati mereka. Teguhkan iman mereka ya Tuhan. Teguh tegar menghadapi hidup ini. Menerima kenyataan yang memang harus diterima. Menerima kehilangan yang sudah terjadi. Bawa kami keberanian untuk bayar harga, melanjutkan hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan bawa kami pulang. Makasih untuk hidup ini. Kadang kami percaya, kami dilahirkan, kami lahir tidak bawa apa-apa. Dan suatu hari kami kembali kepada Engkau juga tidak bawa apa-apa Tuhan. Karena Engkau yang memberi, suatu hari Engkau yang mengambil semuanya dari hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar berkat ini turun kepada jemaat ya Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa dari surga
turun atas jemaat. Tuhan Yesus, gembala yang baik, selalu memelihara setiap diri jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus mematraikan firman, meneguhkan iman, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap umat yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.